Saya. Bapak? Gak suka main bola. Gak suka main bola? Nah, yang pertanian, orang tua? Iya, pertanian. Manggil mama atau mama? Bapak. Oh, mama. Bapak, mama. Bapak, mama sama-sama di pertanian. Iya. Jadi awalnya tuh bisa kepikiran main bola apa ini? Udah di tag? Udah. Oke. Okay. Halo Skamal 2 TV, kali ini kita ngobrol-ngobrol sama yang kalian request juga, yaitu pemain PSMS Medan yang muda. Nah, pemain PSMS Medan muda, masih 19 tahun, katanya masih kelas 3 SMA. Wah, engkau masih anak sah. Jadi kebetulan katanya ini daerah berasal dari Seribu Dolok masuk dalam, masih Kabupaten Simalungun. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa sepak bola Simalungun semenjak adanya dia, kalau bisa ya Pak JR dibantu lagi, Pak. Iya. Jadi Raya punya kompetisi, Simalungun Raya. Atau Seribu Dolok FC. Langsung saja, pemain yang ingin, yang katanya kalau kita baca di Instagram, bangga sekali sudah berbaju PSMS Medan, selama ini hanya nonton PSMS Medan, sekarang dia juga menjadi salah satu pemain yang mudah-mudahan bisa menjadi racing star nanti untuk mengarungi Liga 2 di PSMS Medan. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Richard Turne. Tepuk tangan lu penonton bayaran. Main muda. Apanya? Penonton. Oh, penonton sorot. Kasihan. Mau terkenal juga. Mau panjat sosial. Pansos. Lihat Richard apa namanya? Richard Danuarta Turnip. Richard Danuarta Turnip. Danuarta Turnip. Lihat, Richard berasal dari nama Richard Sambera dan Warta itu artis. Turnip nama opung ya. Awalnya mana? Tapi memang nama Richard itu dari mana? Enggak tahu lah. Ya dari bapak lah kan, mana tahu asal usulnya Richard itu entah menjadi Richard Sambera, Richard apa enggak ada? Enggak tahu lah. Enggak tahu ya. Enggak pernah nanya ya. Jadi memang sekarang usia? Jalan 19. Jalan 19. Masih sekolah? Masih. Di SMA Dunhoven Seribu Dolok. Oh, jadi sekarang ini gimana nih? Ya izin lah. Izin ya, yang dikasih sekolah ya. Gua tengok itu. Memang kalau sekolah-sekolah ada yang atlet-atlet yang memang dianggap bisa memberikan kontribusi ya dikasih lah bantuan. Bantuannya mungkin ya dispensasi seperti ini karena dia daripada dia ngapa-ngapain. Wah, itu. Nah, mohon maaf, di awal sejarahnya gitu bisa ke PSMS Medan gimana? Disuruh latihan dulu. Awalnya yang nyuruh tuh siapa? Ada pelatih dari Jakarta. Oh, berarti mohon maaf, ini tur, pertama kali Richard itu mainnya di mana dulu? Awalnya, di, awal karirnya awal, di awal mula main bola. Nasional gitu apa? Main bola. Awal mula main bola ya SSB di kampung. SSB di kampung namanya? Ya, SSB sekolahku, SSB Dunhoven. Oh, gitu, dia main di sekolah. Kemudian Kemudian ya ikut turnamen kemarin yang di Teladan kemarin yang mau ke Belgium itu. Oh. Lalu memang tidak lolos ke Belgia, lolos? Iya, tidak, cuma lolos 30 besar. 30 besar. Setelah itu main disuratin dari Victory Dairy. Siap Victory Dairy main di Liga 3. Di Siantar. Di Siantar. Ya. Persesi bukan? Iya, Persesi. Main di Persesi ya. Setelah main di Persesi dilihatlah, dilirik. Iya. Direkomendasikan untuk latihan. Berapa orang kemarin yang latihan di sini? Untuk yang usia seperti Richard? Cuman saya kemarin sama Adi. Sama Adi? Ya, Adi juga akhirnya dikontrak juga? Iya, Adi pemain itu yang sekarang di TC, sekarang di Thailand. Oh, TC. Oh iya. Timnas 9. Oh, Adi kiper. Iya, Adi kiper. Oh, kiper. Iya. Jadi, perasaan seorang Richard gimana sekarang? Berbaju hijau bersama dengan pemain-pemain ya seperti Gimin, kemudian seperti siapa ya? Andri Setepu yang udah punya pengalaman, gimana kira-kira? Ya. Anis Nabar juga jangan kita lupakan, gimana perasaan bangga seorang Richard? Bangga, senang, senang bisa main, ya bisa juga apa di saya di kayak di apa gitu saya di dikasih kepercayaan, nggak dikasih apa gitu motivasi dari dulu saya tidak tahu ya jadi tahu kayak Mas Eli itu. Baguslah untuk saya. Dia ngasih itu langsung bagus ini. Abang ini bagus. Kasih motivasi bagus gitu. Oh gitu. Iya. Terus kan gini, ini kan Richard sendiri belum pernah main di liga nih. Liga 3 oke. Okay. Iya. Nah, latihannya Richard mohon maaf memang langsung udah paham dengan cara taktik karena pertama bingung-bingung juga. Bingung. Mental enggak ada. Oh gitu ya. Iya, mental enggak ada kemarin, mental enggak ada. Iya. Sekarang puji Tuhan sudah apa? Iya. Sudah mulai.
udah dapat chemistry-nya ya. Iya, sama ini senior-senior. Iya. Kalau untuk tadi kan beberapa latihan aku tengok Richard berani untuk motong bola, berani untuk bawa bola. Jadi udah ada ya, kalau tadi Richard bilang awal-awalnya dia agak-agak malu-malu kucing. Ya. Sekarang dia sudah menjadi harimau. Kok posisi asli kamu sendiri di mana? Iya, wing kiri. Wing kiri. Wing kiri ya. Wah, berarti saingan kamu di mana, siapa nih kok senior ibaratnya nih? Kakak Anis. Anis ya, benar. Sama ini Bang siapa? Eki. Iya. Kalau menurut Richard sendiri apa yang membuat pelatih itu jadi tertarik dengan seorang Richard? Ya mungkin karena ya masih muda ya. Muda mungkin karena mungkin masih perlu, mereka ingin buat saya gitu biar bisa gitu. Ya. Biar bisa untuk tahun ke depan biar bisa kayak bawa PSMS gitu. Ya. Mungkin gitu. Nah, ini kan ada juga Richard, tentunya Richard udah tahu nih, ada untuk usia 20. Ya. Mungkin Richard, mohon maaf tanda kutip, akan dimainkan mungkin di usia 20. Kira-kira Richard gimana? Tidak masalah. Yang penting tetap SMS. Iya, tetap SMS. Oh, gitu. Nah, kalau untuk orang tua gimana, Chat? Ini kan Richard masih anak SMA, ya kan jauh dari orang tua gitu, enggak pernah nangis malam gitu. Teringat mama kan mau kayak gitu. Awak aja kayak gitu, Wak, ya kan? Satu hari disuruh awak nangis, awak ya kan ingat mama, ya kan? Tapi tekan mama bandal, ya kan? Disuruh cuci piring enggak mau. Lari awak, ya kan? Suruh beli minyak lampu zaman kami dulu cicing. Wah, begitu masuk enggak dijumpa mama nangis. Richard gimana awal-awal? Udah berapa lama di Medan jadi Richard? Satu bulan. Jadi gimana? Memang rindu, ada perasaan gimana enggak ada orang tua di sini? Paling dekat pasti sama mama ya. Iya. Selain sama pacar ya. Jadi gimana, Jon? Ya. Biasalah mereka dukung gitu. Dukung. Jangan lupa berdoa katanya. Jangan lupa gereja. Kalau ada masalah ya bilang. Siap. Iya. Mau 3 kali sekali PC gitu. Oh iya. Oh, PC. Nanti PC yang lain. Pura-pura ya, Richard. Lah kita akan coba tanya sama seniornya berapa lama Richard di kamar mandi. Iya. Enggak usah ada mandi. Lama apa enggak? Berapa kali sehari? Ya kan enggak. Ya enggak jahat, mana tuh mandi lama, Richard. Di sana dingin, di sini panas. Iya, kan harga 1000 dolar. Oh, AC. Richard satu kamar sama siapa? Bang Hamdi. Bang Hamdi ya? Siap. Berdua? Iya, berdua. Oh, enak ya. Bebas ya? Enggak, maksudnya bebas untuk ngobrol. Kalau 3 kan agak ribut. Kalau 2 kan sedebang, cuman main aku tadi. Kan gitu, positif. Ada aja, Glenn. Terus kalau Chat, kalau untuk pacar belum ada ya? Nah, kalau pemain idola Richard sendiri siapa sih sebenarnya kalau dalam negeri dan luar negeri, Chat? Kalau dalam negeri ya, Evan Dimas. Evan Dimas, karena main posisi sama-sama di tengah ya? Kalau luar negeri? Enggak ada luar negeri. Ada. Jadi tim luar negeri pun enggak ada yang disukai? Enggak ada. Wah, anak. Kalau dalam negeri PSMS tuh saya. Iya. Oh, ya iyalah. Enggak mau jangan bilang yang lain, Chat. Nah, kejebak kan nanti, Chat. Bilang aja PSMS, Chat. Tetap ini ya, Chat. Kita ya harus. Darah kita hijau ya. Darah kita hijau. Persibaya. Hijau Persibaya juga? Oh, enggak bisa. Oh iya. Harus hijau tuh PSMS Medan. PSMS. Panggil mama atau mama? Bapak. Oh, bapak, mama. Bapak mama sama-sama di pertanian. Jadi awalnya tuh bisa kepikiran main bola apa ini? Tahu kemarin SD sudah ini jarang pulang sekolah jarang. Main bola terus. Oh, pulang. Tapi sekolah lanjut ya. cabut main bola. Awak dulu gitu. Akhirnya hasilnya apa? Tidak jadi pemain bola. Tidak. Akhirnya buat YouTube. Terus kalau untuk Richard ada enggak misalnya dari coach PH sendiri misalnya kan kamu 19. Iya. Jujur aku pribadi berharap Richard memang harus berhati-hati bergaul kan. Berhati-hati juga nanti dalam filter lah semua apapun masukan yang kancar. Karena harapan PSMS dengan mengontrak kamu tentunya ini kan jenjang masa depan 19 tahun. Jadi mungkin mudah-mudahan kamu bisa hebat di PSMS Medan ya kan. Kemudian bisa pindah ke klub yang lebih mungkin menurut kamu cocok. Enggak, akhirnya udah main hati kenapa? Bagus di Medan, membesarkan Medan lah. Ya, tapi kok udah bicara gaji nanti beda. Oh. Itu lain cerita, Bang. Itu lain cerita, tapi ya terserah Richard mau kemana. Kalau bisa dia karena cinta dengan PSMS tetap di PSMS Medan kayak Paolo Maldini dia. Setia dia AC Milan. Kenapa AC Milan? Karena tim aku AC Milan. Karena Ibra menang. Jadi intinya mereka butuh PSMS, mereka butuh Richard biar menang. Kan kayak AC Milan, Bang. Yo kan. Richard kalau oke. Orang tua tadi
tapi tiba-tiba dari kecil memang udah suka aja main bola gitu ya, suka aja main bola, suka main bola. Akhirnya itulah tadi masuk ke SSB tadi itu. Kalau untuk di SSB-nya di sana gimana? Apakah memang banyak juga ininya atau gimana, Cak? Kemarin pertama masih ini. Kemarin masih cuman dua orang kami paling, anak-anak kelas 2 SMP kemarin, lainnya anak-anak SMA semua. Anak SMA kelas, semua. Kelas 3, kelas 2, siapa? Dan akhirnya Richard yang berhasil dari anak SMP, anak SMA SMP tadi ya untuk saat ini. Saya. Nah, kalau misalnya animo sepak bola di Simalungun sendiri gimana? Kan masuk Kabupaten Simalungun. Iya. Simalungun tuh ya, Seribu Dolok. Ke mana tadi? Seribu Dolok lah kita. Kampungnya di mana tepatnya? Rakut Besi. Rakut Besi. Iya. Itu berarti perbatasan Deli Serdang sama enggak, perbatasan Karo ya, Karo sama Simalungun ya. Iya, iya. Berarti bisa dua bahasa berarti ya? Bisa lah. Oh, tiga lah. Apalagi satu lagi? Bahasa Indonesia. Oh, iya. Oh, satu lagi jangan lupa. Apa? Bahasa Inggris. Iya. Jadi Chat, kalau tim oke udah bagus. Kalau menurut kamu yang di sini yang jadi mentor Richard siapa sih? Mentor. Yang di PSMS misalnya yang Richard lihat, yang membantu Richard nih. Karena kan kita kalau merantau kan kayak aku cari abang nih, abangku siapa nih yang bisa kira-kira cocok sama siapa sih yang di mes? Mas Eli. Eli. Yeah. Wah. Ngeri ya. Sedap. Oke Chat, harapanmu di PSMS Medan apa? Ini udah berapa menit lagi? 2 menit. Matikan aja dulu, nanti daripada mati kita masuk tag kedua. Iya. Kali pun untuk Richard ya. Jadi Richard, tadi yang menurut kamu jadi abang di sini adalah Mas Eli ya. Terus kenapa dia? Karena memang dia dari Jawa. Enggak, karena kayak apa itu? Kayak nyambung. Oh, nyambung. Gitu pembicaranya, Nak. Iya, nyambung pola pikir juga nyambung itu kayak nyambung. Iya. Itu ya. Siap. Terus oke lah Chat. Pertanyaannya adalah Richard sudah siap di PSMS Medan secara mental ya. Jadi di mana saja, apakah nanti di usia 20 ataupun coach PH meminta bantuan di untuk mengarungi Liga 2, Richard siap ya. Nah, Chat, kira-kira ada kalau misalnya kita nonton nih Chat, Cristiano Ronaldo gitu ya. Itu kan bukan kayak Messi ya. Kalau Messi itu kan anugerah ya. Dia mau ngapain aja jadi gitu. Kalau Messi kan kalau Ronaldo penuh dengan latihan. Perjuangannya juga. Kalau kira-kira apa yang Richard lakukan untuk mengejar senior-senior? Karena jujur pasti dari hati Richard pasti pengennya jangan di usia 20 lah maunya gitu, di yang Liga 2 lah biar aku tengok animo penonton yang gila-gilaan gitu. Kira-kira apa persiapan yang Richard lakukan secara latihan? Karena mental jujur itu hanya Richard yang bisa tahu. Tapi kalau secara latihan, apakah ada latihan tambahan yang turun tangga 800 kali misalnya, lari dari sini 1000 dolok balik lagi, kan kita nggak tahu kan prepare gimana kira-kira Chat. Persiapan secara fisik apa yang Richard lakukan? Karena kan mohon maaf Chat, kalau misalnya dari postur tubuh masih kayak anak SMA nih. Ya kan? Memang anak SMA. Iya, maksud awal kan itu biar kalian untuk menonton nyambung. Kira penontonnya agak kurang rupanya. Kira-kira apa persiapan fisik yang Richard tambah untuk mudah-mudahan, kalau aku pribadi pengen sih ada putra kelahiran tanah Simalungun, karena aku Simalungun juga. Iya, ada manik juga. Abang? Matondang. Oh, dia ada Mandiling. Osiantar. Tetap juga tanah Simalungun. Daerah kita gitu. Makanya kalau tanding antar kampus Siantar sama Simalungun parti derby. Kenapa bertemu yang ada? Janganlah kau ada. Gimana kira-kira? Apa yang Richard siapkan? Iya, kalau kita visi ya kan. Boleh, Chat. Kalau visi mungkin coach bilang kalau boleh sebagai anak muda gitu ya dituntut untuk lebih tambah gitu. Kalau contohnya kalau senior-senior 15 saya mungkin 20 gitu. harus gitu mungkin yang dituntut sama coach Isman ya. Dalam latihan seperti itu ya. Kalau misalnya jadi sudah nanya-nanya juga ke pelatih ya, pola-pola latihan apa kira-kira ya. Jadi jangan juga nanti banyak latihan ujung-ujung hamstring ya kan, bahaya kita ya kan. Oke. Jadi udah cocok di PSMS Medan, mudah-mudahan Richard juga jadi, karena ini mau istirahat gak bisa lama-lama ya, ya. Baru latihan capek kayaknya ya kan. Kondisi tadi latihan pagi sore? Sore. Pagi sore hari apa? Rabu ya? Rabu pagi sore. Makanya kadang pemain udah mijit-mijit paha belakang aja ya kan. Jadi Richard biar istirahat juga, supaya apa, mudah-mudahan di wawancara ini Richard dapat positif, bisa main ke, kalau bisa kasta tertinggi kan. Mudah-mudahan kayak Lionel Messi dulu ya kan, dibantu oleh Ronaldinho, dia jadi pemain yang top. Usia 19 tahun ya, 18 tahun dia udah masuk ke ini, ke Barca ya. Oke, makasih banyak Chat ya, sukses terus Chat. Chat, boleh Chat, tolong subscribe channel Si Kambal 2 TV. Aman. Kambal 2 TV. Ya, aman. Subscribe channel Si Kambal 2 TV. Ngomong-ngomong. Jangan lupa subscribe Si Kambal 2 TV Horas. Woi, thank you sukses Chat ya. Makasih banyak Chat ya. Oke, Bang. Iya, makasih ya. Wah. Ini yang humble ini sih. Thank you, Chat. Makasih ya. Jadi konsultan apa sekarang? Tapi udah mulai sih.
sesuatu untuk bola sepak. Apa lah sekejap? Tak boleh sekejap. Aduh. Ini cuma naik jam berjalan dengan 15. Mana mau kita naik bus, pesawat? Tenis lah ya, saya rasa Liga 1 nya. Memang di Liga 2, Pak rasa Liga 1. Naik bus pun. Kita darah lah. Kira-kira kesimpulan saya kan. Kalau langsung tetap bos lagi sana. Ini apa sih rumah tuh? Itu Joko. Kita kan Joko. Nah, ini nggak cukup rendok.